Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ya jama'in amma pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan tentang keutamaan kalimat thayyibah yaitu hadis ke-25 yang artinya Sayyidina Yahya bin Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu ketika terlihat Tolha sedih sekali maka orang-orang bertanya mengapa kamu sedih sekali ia menjawab Sesungguhnya aku mendengar Baginda Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku mengetahui sebuah kalimat yang tiada seorang hamba pun yang membacanya pada saat menjelang matinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan darinya segala penderitaannya dan wajahnya akan bersinar dan ia akan melihat apa yang menggembirakannya." Namun aku tidak mampu bertanya kepada beliau kalimah apakah itu hingga beliau wafat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku mengetahui kalimah itu. Sayyidina Tolhah radhiyallahu anhu menyahut dengan gembira, apa itu? Ia berkata, aku tidak mengetahui sebuah kalimah pun yang lebih agung dari kalimah yang baginda Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pamannya untuk mengucapkannya ketika akan wafat, wafat. yaitu La ilaha illallah. Sayyidina Tolha radhiyallahu anhu berkata, demi Allah itulah kalimahnya, demi Allah itulah kalimahnya. Hadis riwayat Baihaki dari kitab Durul Mansur. Faidahnya, melalui hadits-hadits Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipahami bahwa kalimah Toyibah mengandung Nur dan sumber kebahagiaan di dalam kitab al-munabbihat Hafiz Ibnu Hajarrahmatullah Alaihi meriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar roddhiyallahu Anhu kegelapan itu ada lima dan lampunya pun ada lima. Cinta dunia adalah kegelapan dan lampunya adalah takwa. Perbuatan dosa adalah kegelapan dan lampunya adalah taubat. Kubur adalah kegelapan dan lampunya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirat adalah kegelapan dan lampunya adalah amal soli. Dan sirat adalah kegelapan dan lampunya adalah keyakinan. Rabi'ah al-Adawiyah rahmatullah alihi adalah seorang wali Allah yang masyhur. Ia terkenal tidak pernah tidur malam karena sibuk sholat sepanjang malam. Setelah fajar terbit, ia tidur sebentar dan bangun sesaat sebelum sholat subuh. Lalu ia sangat menyesal dan memaki dirinya. Sampai kapan kamu akan tidur terus? Padahal sudah dekat kuburmu dan di sana kamu akan tidur terus sampai ditiup sang kekala. Menjelang ajalnya, ia berpesan kepada Pelayannya agar mengkafadinya dengan pakaian yang selalu dipakainya untuk sholat tahajud, seraya berpesan, "Jangan beritahukan kematianku kepada orang lain, wasiatnya pun dilaksanakan." Lalu pelayannya melihatnya di dalam mimpi berpakaian sangat indah. Pelayannya, pelayannya bertanya di manakah kafan buruk yang menutupi jenazahmu? Dia menjawab, kain itu dilipat dan diletakkan bersama amal-amalku. Pelayannya berkata, nasihatilah aku. Ia berkata, berzikirlah engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Kelak engkau akan dicemburi di kuburmu. Hadis ke-26 yang artinya, dari Zaidina Utsman radhiyallahu anhu ia berkata, sungguh para sahabat radhiyallahu anhum sangat bersedih ketika wafatnya baginda Rasulullah S.A.W. alaihi wasallam sehingga di antara mereka ada yang hampir hilang akal. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku termasuk di antara mereka. Ketika aku sedang duduk, Umar lewat di hadapanku. Ia memberi salam kepadaku, namun aku tidak menyadarinya, sehingga Umar mengadukan hal ini kepada Abu Bakar. Lalu keduanya pergi menjumpaiku. Keduanya memberi salam kepadaku, kemudian bertanya, "Mengapa kamu tidak menjawab salam saudaramu? Aku menjawab, 'Aku tidak berbuat demikian.'" Umar berkata, "Ya, demi Allah, sungguh engkau telah berbuat demikian." Aku menjawab, "Demi Allah, aku tidak menyadari ketika engkau lewat di depanku dan memberi salam kepadaku." Abu Bakar berkata, "Engkau benar, mungkin engkau sedang sibuk merenungi sesuatu." Jawabku, "Betul, aku sedang merenungkan sesuatu." Tanya Abu Bakar, "Apakah itu?" Jawabku, "Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan baginda Rasulullah SAW, sedangkan kita belum bertanya." Apakah kunci keselamatan semua urusan ini? Abu Bakar berkata, telah kutanyakan hal itu kepada beliau. Maka aku, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, berdiri mendekatinya dan berkata, Aku korbankan ayah dan ibuku untukmu. Engkaulah orang yang lebih berhak dalam setiap urusan agama. Engkaulah yang terdepan, jawab Abu Bakar. Aku bertanya, Ya Rasulullah, apakah kunci keselamatan semua urusan ini? Beliau menjawab, Barang siapa menerima kalimah yang telah kutawarkan kepada pamanku Abu Talib menjelang meninggal dunia. Tetapi ia menolaknya. Kalimah itulah kunci keselamatan baginya. Hadis riwayat Ahmad dari kitab Mishkat. Faidahnya, maksud para sahabat radiyallahu anhum hampir hilang akal adalah keadaan mereka yang sangat sedih dan begitu panik saat baginda Nabi, Nabi SAW wafat sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang gagah itu tidak bisa menahan diri dan menghunus pedangnya seraya berdiri berteriak barang siapa berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat akan kupenggal lehernya sebenarnya beliau sedang pergi ke ke hadirat robnya sebagaimana Nabi Musa alaihi salam menjumpai robnya di gunung Tur terlintas di benak sebagian sahabat bahwa agama Islam akan hilang dengan wafatnya baginda Nabi, Nabi Alaihi Wasallam. Sebagian lagi terlintas di benak mereka bahwa agama Islam tidak mungkin dapat berkembang lagi. Sebagian di antara mereka hanya diam seribu bahasa. Hanya Sayyidina Abu Bakar Anhu yang benar-benar tegar menghadap keadaan ini walaupun cintanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi, ia tetap tegar. Lalu ia berkhutbah, wama Muhammadun illa Rasul sampai akhir Muhammad ialah Rasul Allah, bukan Tuhan yang tidak akan mati. Jika dia wafat atau terbunuh, apakah kamu akan lari dari agama menjadi murtad? Seandainya kamu berpaling dari agama menjadi murtad, itu tidak sedikit pun merugikan Allah, justru merugikan diri, dirimu sendiri. Kisah ini telah disul, ditulis secara singkat dalam Kitab Hikayatus, Soha, Hi, Hi, Hikayatus Sahabat. Selanjutnya, kata-kata kunci keselamatan: semua urusan ini mempunyai dua maksud. Pertama, amalan agama itu banyak sekali. Amalan apa yang menjadi asas agama? Yang jika tanpa amalan tersebut, agama tidak wujud. Jelas, asas dan akar agama ialah kalimah toyibah. Kedua, dalam menjalankan agama tentu akan datang banyak cobaan dan gangguan. Setan adalah satu masalah tersendiri. Keperluan dunia yang selalu menarik manusia ke arahnya juga satu masalah. Maka, maksud hadis di atas adalah bahwa memperbanyak kalimah "toyibah" merupakan jalan keluar untuk menghadapi semua masalah tersebut, karena kalimah "toyibah" adalah penyebab bencana. Eh, adalah penyebab timbulnya keikhlasan, pembersih hati, penghancur setan, dan penolak bencana sebagaimana diriwayatkan dalam hadis barang siapa mengucapkan la ilaha illallah akan dijauhkan dari 99 bencana dan yang paling ringan ialah menghilangkan rasa sedih hadis ke-27 yang artinya Sayyidina Usman radhiyallahu anhu meriwayatkan aku mendengar baginda Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimah yang tidak seorang pun mengucapkan dengan ikhlas dari hatinya dan meyakini kebenarannya kecuali ia akan diharamkan dari api neraka maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata maukah aku beritahu apakah kalimah itu kalimah itu ialah kalimah ikhlas yang dengannya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan baginda Muhammad SAW alaihi wasallam dan sahabatnya. Kalimah itu ialah kalimah takwa yang baginda Nabi Nabi alaihi wasallam sangat mengharapkan diucapkan oleh pamannya Abu Thalib ketika menjelang ajalnya yaitu bersaksi atas la ilaha illallah hadis riwayat Ahmad. Faidahnya kisah mengenai paman baginda Nabi SAW alaihi wasallam Abu Thalib telah masyur dalam kitab-kitab hadis, tafsir, dan sejarah. Ia banyak membantu baginda Nabi SAW Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Karena itulah ketika Abu Talib hampir meninggal dunia, baginda Nabi SAW Alaihi Wasallam sangat mengharap pamannya mau mengucapkan kalimat tersebut dengan berkata, Paman, ucapkanlah la ilaha illallah agar aku dapat Mensyafaatimu pada hari kiamat dan menjadi saksi atas keislamanmu Jawab pamannya aku, aku khawatir akan tuduhan kaumku Mereka akan berkata karena keresahan ketika akan mati ia menerima agama keponakannya. Jika bukan karena itu, sekarang juga akan aku ucapkan kalimat itu untuk menyejukkan hatimu. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dengan perasaan sedih dan kecewa. Kemudian turunlah ayat Inna kalatahdi man ahbab man ahbabka. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kehendaki. Quran surah Al-Qasas ayat 56. Dari kisah itu jelaslah merupakan anggapan yang keliru bahwa dengan hanya berdekatan dengan para wali Allah dan dengan berkah doa-doa para wali tersebut dosa-dosa mereka akan diampuni, sementara mereka tetap durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sesungguhnya yang mengatur segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita hendaklah terlebih dahulu kembali kepadanya dan meningkatkan hubungan dengannya. Baru setelah itu bersuhbah berdekatan dengan para wali Allah. Berkah doa-doa dari mereka dan perhatian mereka bisa membantu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi, sir.